Napa niki wau? Ini Abi Sa'labah ini bertanya kepada Nabi bagaimana tafsir daripada ayat la yadullukum man dalla idza tadaitum. Terus pundi kanjeng Nabi niku tafsirane terus pundi niku? Ndak apa-apa, orang lain tersesat ndak apa-apa, kamu ngopeni awakmu dhewe. Kemudian Rasulullah menjawab Abu Sa'labah, perintahlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang mungkar. Nah, kalau nanti kamu hidup pada zaman yang mana bakhil dibuat patokan, dinutno, hawa nafsu dituruti, dunia adalah pilihan utama, kemudian orang yang mempunyai pendapat itu merasa lebih benar sendiri. Nek wis zaman kaya ngono, ngono gampangane. Mula nek wis zaman kaya ngono, kowe ngopeni awakmu dhewe. Ngopenono awakmu dhewe wis rasa ngopeni wong awam. Besok wahai Abu Sa'labah, itu ada fitnah. Ya itu dawuh Kanjeng Nabi, besok pada suatu ketika ada fitnah seperti malam gelap. Seperti malam gelap. Pada waktu itu, pada zaman itu, orang masih berpegang teguh pada ajaran yang seperti kamu sekarang ini, orang itu mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahala kamu sekalian sekarang ini. Duh, ya Rasulullah, masa sampai begitu? Pahalanya sampai begitu? Iya. Bukan yang dimaksud itu pahala dari ukuran mereka sendiri. Enggak, ukuran kamu. Ukuran para sahabat kamu sekarang. Kenapa ya Rasulullah sampai begitu besar pahalanya? Karena, kata Nabi, karena li'annakum tajiduna alal khairi a'wanan. Karena kamu sekarang menjalankan kebaikan itu temannya banyak. Wala yajiduna alaihi a'wanan. Besok ketika itu, orang melaksanakan kebaikan sudah tidak punya teman. Tidak punya teman. Nah, artinya apa? Ini kembali kepada jawaban Nabi kepada Abu Sa'labah, bahwa kalau memang sudah zaman seperti itu, kamu boleh meninggalkan orang awam, wis neng wong piye-piye, wis gak saharu-haru gak popo. Ngono lho maksud Des. Gak saharu-haru berarti wis rasa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa ya, sudah begitu keadaannya. Wis harta jadi ukuran, hawa nafsu diturutkan terus, kemudian apa itu bakhil ditutno. Bakhil ditutno itu maksudnya ya seperti contoh kalau orang itu ndak mau zakat, itu caranya ya misalnya ada orang itu punya panenan rong ton, itu sebelum itu diberikan kepada istrinya, kemudian setelah itu diminta kembali, setelah itu topi ya. Nek contohnya ini kok anu deh, nek contohnya ini kok eneng uang duwe wedhus 40. Nah, akan akhir tahun wajib zakat kan akhir tahun. Akhir tahun itu maksudnya tahun diubengane dhisik nek tuku, ngono lho maksudnya. Pomo dhisik nek tuku Desember ya sampai akan Desember itu diberikan kepada istrinya 10. Berarti kan tinggal 30. Kalau tinggal 30, kemudian napa? Nanti setelah melangkah sudah Januari atau Februari diminta kembali. Karena wajib zakat itu kan Desember. Karena dulu mulai mempunyai kambing 40 itu Desember. Mulai mempunyai kambing 40 itu Desember.
Desember sampai Desember lagi itu kan setahun namanya. Jadi wajib zakatnya itu kan Desember. Nah, misalnya baru November diberikan kepada istrinya 10, berarti tinggal 30, berarti tidak wajib zakat. Kemudian setelah melangkah ke Januari atau Februari diminta kembali. Nah, setelah diminta kembali kan hitungannya kan Februari misalnya gitu. Jadi Februari sekarang kita punya kambing 40 lagi karena sudah diminta lagi, atau mungkin lebih beserta anak-anaknya kambing itu misalnya gitu. Nah, itulah yang namanya syuhan muto'an, bakhil sing ditutno niku ya ditutno ora kok malah diperangi itu ditutno jenenge. Seperti contohnya ya kita itu disuruh mengeluarkan zakat fitrah, ya sudah kita keluarkan, kita berikan kepada Zaid diberikan kepada Amar diberikan kepada kita lagi. Jadi beras 3 kilo itu mubeng kepada kita lagi. Dan statusnya kita, Zaid, Amar itu sudah zakat fitrah semuanya. Dan itu direncanakan, maksudnya direncanakan. Itu namanya syuhan muto'an. Medit sing ditutno niku nggih ditutno. niku anu. Itu kata Nabi besok akan terjadi. Ya ngoten. Tajiduna alal khairi a'waran wa su'ilalan din suni perso sapa Ibnu Mas'ud. Wa su'ilalan din suni perso sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an tafsiri hadhil ayati, saking tafsire ikilah ayat. Faqala, mongko jawab sapa Ibnu Mas'ud, inna hadza laisa zamanuha innaha al yauma maqbulatun walakin qad ausaka ayatiya zamanuha ta'muruna bil ma'rufi fayusna'u bikum kadza wa kadza wa taquluna fala yuqbalu minkum fakhina idin alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idah tataitum. Napa niku? Faqala, mengko dawuh sapa Ibnu Mas'ud, inna hadza satuhune ikilah zaman iku laisa ora ana apa hadza iku zamanaha iku zama iku iku zamanaha ya wong khabare laisa zamanaha ora zamanuha zamanaha mergo napa khabare laisa inna hadza satuhune ikilah zaman iku laisa ora ana apa hadza iku zamanaha zamane ayat niku alaikum anfu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum inna hasatuhune napa niki wau hadhil ayat al yauma ing dalem iki dina iku makbulatun den trimo walakin kot ausaka tetapi ini teman-teman parek ayak tia eng yang totu meko apa zamanuha zamane ayat maksudnya zaman sing ayat itu berlaku ngono gampangannya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum niku berlaku mulane apa zamanuha zamane ayat maksudnya zamane ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum akan berlaku. Ta'muruna perintah sapa sira kabeh bil ma'ruf kelawan bagus fayusna umengko den gawe bikum ing sira kabeh apa kaja mengkene wa kaja lan mengkene. Wa taquluna lan ngucap sapa sira kabeh fala yuqbalu mengko ora den tampa mingkum saking sira kabeh. Apa qaul mingkum saking sira kabeh. Artinya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum itu belum berlaku sekarang. Jirine Ibnu Mas'ud belum berlaku. Tapi besok entah tahun berapa akan berlaku. Kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian kamu diperbuat begini-begini, maksudnya dibunuh orang atau diusir orang. Wa taquluna fala yuqbalu minkum. Kamu berkata begini, 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 tidak diterima oleh masyarakat.
Watakuluna lan ngucap sapa sira kabeh fala yuqbalu mengko ora den tampa mingkum saking sira kabeh. Fakhina idzin mengko nalikane mengkono-mengkono ayati zamanuha alaikum netepono sira kabeh anfusakum ing awakira kabeh la yadurru ora bahayanikum ing sira kabeh sapa man wong dol kang sasar sapa man idzah tadaitum tetkalane oleh pituduh sapa sira kabeh ngoten niku.